Assalamualaikum murid-murid. Selamat kembali ber-PDPR bersama Cikgu Syah. Bagaimana cuti hari itu? Best? Cukup rehat? Okey, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, suku kata bahasa Melayu. Okey, Cikgu Syah akan ajar beberapa suku kata. Okey, kita akan mengenal suku kata. Yang pertama, huruf M. Okey, ma, mi, mu, me, me, mo. Okey, huruf M ni kita boleh guna untuk meja, makan, apa lagi? Kita ada mulut, yang tu bermula daripada huruf M lah. Seterusnya, kita ada huruf N. Huruf N kita ada na, ni, nu, ne, ne, no. Kita ada nasi. Baiklah, seterusnya kita ada huruf P. P dan Q. Mana? P dan Q. Okey. Pa, pi, pu, pe, pe, po. Okey, pa untuk pasu, pu untuk pulau. Dan seterusnya huruf Q. P dengan Q dia terbalik. Baiklah, untuk huruf Q kita ada ka, ki, ku, ke, ke, ko. Q kita ada Quran. Terusnya kita ada huruf R. Okey, ra, ri, ru, re, re, ro. Seperti roda, rusa. Okey, seterusnya kita ada huruf S. Sa, si, su, se, se, so. Kita ada susu, kita ada sawi, kita ada sayur. Okay, dan yang terakhir kita ada huruf T. Ta, ti, tu, te, te, to. Te untuk teko, ta untuk tali, ti untuk tikus, tu untuk tulang. Baiklah, itu sahaja bahasa Melayu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.